Pemirsa, sebagai partai yang peduli terhadap pengembangan kreativitas masyarakat, Partai Perindo rutin menggelar berbagai turnamen atau lomba di berbagai daerah. Seperti di Depok, Jawa Barat, Partai Perindo menggelar beragam lomba kreativitas. Sedangkan di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, digelar lomba kreasi layang-layang. Ratusan masyarakat di Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat sangat antusias mengikuti lomba karnaval dengan berbagai kostum kreatif. Pesta rakyat digagas Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat bersama DPD Partai Perindo Kota Depok ini juga menampilkan lomba Mobile Legend dan menari di atas panggung. Tujuan dari kegiatan ini supaya kita selalu mengingat jasa pahlawan kita, agar kita selalu bersemangat terus, bersinergi terus, dan menjalin silaturahmi antar warga di RW Rangkapan Jaya. Antusias dari warga itu, alhamdulillah, mereka mau menerima apa yang diinginkan, dan Partai Perindo dikenal oleh masyarakat yang ada di RW 7 Rangkapan Jaya ini. Sementara itu, DPW Partai Perindo Lampung menggelar lomba layang-layang hias di Desa Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pesertanya kurang lebih 300, peserta layang-layang ini. Masyarakat yang hadir tentu lebih dari itu. Karena untuk mempersiapkan satu layang-layang, mungkin anaknya yang lomba, yang ikut nyiapkan bapaknya, anaknya, tetangganya, omnya. Kita lihat bersama nih, jadi kebersamaan yang itu kita tampilkan. Tujuannya untuk melestarikan kebudayaan lokal. Juara satu pertahanan mendapatkan hadiah kambing. Juara satu motif. DPW Partai Perindo Lampung optimis mampu meraih satu kursi di setiap dapil dengan persentase jumlah suara 2 digit pada pemilu 2024 mendatang. Liputan iNews melaporkan.